Ini sempena sambutan Hari Perkhidmatan TV Malaysia. Kita akan berhubung untuk kita mempertanyakan berkenaan signifikannya sambutan Hari Perkhidmatan TV Malaysia ini. Ada yang juga kata TV dah tak relevan sebab dah ada apa, langganan program siaran, langganan sebagainya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi peranan televisyen dibawakan kepada masyarakat. Dan untuk itu, biasanya kita sebelum kita perkenalkan tetamu kita di studio, kita ingin berhubung terlebih dahulu melalui talian Skype. Telefon bersama Dr. Syed Agi Asagov. Biasanya Prof ke studio, tapi kali ini kita berbincang dengan doktor melalui talian. Beliau merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Bidang Komunikasi Media dan Industri Kreatif Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Ini merupakan hari yang sangat signifikan dalam bidang penyiaran, dan doktor sendiri dalam FBMK UPM merupakan telah juga menyaksikan banyak pelajar yang juga terlibat dalam bidang penyiaran dalam bidang meskom, doktor, ya. Betul. Baik. Jadi apa yang yang ingin tanyakan kepada doktor, pandangan peribadi doktor sendiri tentang evolusi sistem penyiaran di Malaysia ini dan bagaimana dari analog ke digital, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk memperkuatkan lagi industri ini? Ya. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk bercakap dalam Asal Bagi Malaysia, walaupun kita ke udara dengan audio. Dan sebenarnya televisyen ini merupakan sebati dalam diri dan jiwa saya sendiri sebenarnya, dan sejak dari kecil lagi. Dan kita dapati bahawa televisyen ini banyak memberikan sumbangan kepada dari segi intelektual, dari segi pembangunan industri media itu sendiri. Kalau kita perhatikan dari segi evolusi televisyen Malaysia ini, ia bermula pada 1963, yang mana televisyen atau analog Malaysia ini memulakan siaran rangkaian pertama di lembah gelap dalam hitam putih. Kemudian diikuti pula dengan penubuhan beberapa buah stesen pemancar pada tahun 1964 dan membolehkan lebih ramai lagi penonton dan menerima perkhidmatan. Dan seterusnya, selepas 3 tahun selepas itu, terpasti ada wujudnya satu rangkaian kedua dilancarkan, dan kedua-duanya dikenali sebagai RTM, dan RTM 1 dan RTM 2. Dan selepas beberapa tahun, iaitu 1978, terpasti itulah kali pertama siaran TV warna dilancarkan. Dan berikutan dengan itu, pada tahun 1984, kita ada dasar pengswastaan dikenalkan bagi penubuhan stesen TV swasta. Dan kemudian apabila berlakunya satu evolusi baru, transformasi baru dalam dunia penyiaran ini, maka pada tahun 1990-an, piring digital satelit diperkenalkan, dan kemudian seterusnya bawa pula pada tahun 2005, iaitu televisyen protokol internet IPTV dilancarkan. Dan seterusnya pada tahun 2012, pelancaran perkhidmatan pengkiriman TV melalui telefon pintar yang tadi kita sebutkan tadi. Dan kemudian berikutan dengan itu, kita ada peralihan transformasi teknologi TV secara digital, secara berperikat. Dan seterusnya, pada tahun lepas, kita menyaksikan bahawa ada siaran TV digital, My Preview, secara sepenuhnya menggantikan teknologi analog. Dan ini memberikan satu kesan yang amat menyuruh, terutamanya dari segi pencapaian apa akses masyarakat terhadap saluran televisyen di negara kita. Baik, Doktor, sambutan Hari TV ini sememangnya cukup signifikan dan penting, bukan saja kepada RTM tetapi juga kepada sejarah dunia penyiaran negara. Dan bagaimana Doktor melihat peranan yang dibawa stesen penyiaran TV ini dalam memberi impak kepada pembangunan, bukan saja kepada masyarakat, malah juga kepada pembangunan negara secara keseluruhannya sejak dari dulu sehingga kini? Ya,
saya melihat bahawa televisyen ini merupakan satu ejen pendidikan, ya. Iaitu dia memberikan satu signifikasi kepada minda dan jiwa setiap anggota masyarakat di negara kita. Dan dalam arti kata yang lain ialah ia memperluaskan dan mengandakan lagi daya pengetahuan masyarakat, ya. Dan juga memberikan kefahaman masyarakat terhadap dasar-dasar kerajaan yang kita salurkan melalui televisyen. Dan kemudian dalam secara langsung dengan tidak secara langsung, ia mewujudkan satu semangat keceritaan, kenegaraan dan patriotisme dalam kalangan masyarakat di negara kita ini. Seterusnya ialah kita pasti bahawa TV ini, televisyen ini merupakan satu ejen perubahan kepada masyarakat dan komuniti. Apa yang saya nak masuk ke sini ialah televisyen membantu untuk membangunkan minda masyarakat, ya, dari segi intelektual, dari segi pemikiran, dari segi perlakuan dia, dan dia memperkenalkan satu nilai baru dari segi pemikiran ataupun sikap masyarakat terhadap sesuatu perkara ataupun sesuatu bentuk ilmu pengetahuan yang dipaparkan dalam televisyen, ya. Mungkin dalam rancangan-rancangan yang kita sediakan untuk tatapan penonton misalnya. TV juga merupakan satu ejen hiburan, ya, yang kita tidak boleh nak nafikan bahawa dia adalah merupakan satu ejen untuk mengatasi masalah stres, masalah dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat dari masa ke masa. Seterusnya, TV juga adalah ejen pembuatan keputusan khalayak. Ini sangat penting sebab dia sebenarnya membantu masyarakat membuat penelitian berhubung dengan persoalan ekonomi, sosial, politik, ya, terutama berkaitan dengan pilihan raya, berkaitan dengan apa-apa saja isu-isu dari masa ke masa yang dibangkitkan, ya. Jadi kita tak boleh kata bahawa televisyen ini memaparkan cerita-cerita yang sudah disiarkan dalam media sosial, ya. Itu tidak benar, ya. Sebaliknya, televisyen ini sebenarnya mengupas, meneliti, membuat penelitian dan juga mencari satu sumber-sumber yang boleh kita bangunkan supaya ia dapat menambahkan lagi pengetahuan dan juga minda masyarakat terhadap satu-satu pemahaman masyarakat terhadap satu-satu isu isu-isu semasa. Baik, Doktor, sedikit kesimpulan kalau boleh kita dapatkan, terutama Doktor dalam bidang media dan juga mengikuti perkembangan evolusi dalam bidang penyiaran ini, Doktor. Ada yang mengatakan TV dah tak relevan dengan begitu banyak sistem siaran secara langganan sekarang ini. Apa yang boleh dilakukan oleh stesen TV sama ada kerajaan ataupun secara persendirian yang mereka lakukan untuk memastikan mereka sentiasa kekal kompetitif dengan apa juga konten ataupun kandungan yang ada dalam pasaran sekarang? Ya, pada pandangan saya, semua bentuk teknologi pada bentuk penyiaran yang berlaku pada hari ini, yang dibangunkan pada hari ini, sebenarnya memberikan satu signifikan peranan televisyen itu sendiri dalam setiap pemikiran dan juga jiwa khalayak itu sendiri. Jadi saya mengatakan bahawa kita tidak perlu gusar dengan apa juga bentuk teknologi maklumat yang berlaku sekarang ini, kerana televisyen boleh berperanan sebagai satu ejen visual yang mana kita boleh memberikan satu perspektif yang berbeza berbandingkan dengan saluran teknologi maklumat yang sedia ada. Dan kemudian kita dapati juga bahawa TV televisyen boleh, ya, saluran-saluran televisyen itu boleh diperkembangkan, diperbanyakkan, banyakkan lagi kandungan-kandungan tempatan yang boleh dinikmati oleh khalayak. Dan berhubung dengan itu juga, kita harus fikirkan tentang isu hak cipta. Kerana banyak orang kadang-kadang menciplak saluran-saluran rancangan kita dan kemudian dibawa ke dalam teknologi maklumat tanpa kebenaran. Jadi perkara-perkara inilah yang harus kita ambil kira. Dan saya masih merasakan bahawa televisyen masih relevan walaupun kita diimpit dengan teknologi maklumat. Terima kasih, Dr. Syed Agil. Dan kita juga ingin tanyakan kepada
kepada salah seorang yang begitu rapat dengan RTM sebenarnya. Beliau juga merupakan seorang bekas staf RTM dan merupakan Presiden Persatuan Veteran RTM. Saya rasa saya pun akan join juga membership ni. Terima kasih Puan Zohra Gandhi Mak Batusa. Puan Zohra merupakan salah seorang penerbit dahulu di RTM. Ingat lagi tak program apa yang saya dulu penerbit bahagian drama TV. Jadi banyak drama kalau kita nak kira. I think drama minggu ini, kalau still remember the logo, the montage dia yang ada mask apa semua tu. Itulah zaman kita. Saya sempat masuk zaman hitam putih lagi. Selepas 2 tahun saya bekerja, beralih ke warna, so saya dapat the both of those worlds. That's why I think antara dua zaman kot, hitam putih dengan colour. Now dah pindah ke digital now and HD and all that. Jadi saya tengok banyak perubahan masa saya jadi penerbit dulu. Kalau disiplin kita di RTM ni very sangat kuat, ya. Kita kalau buat drama atau hiburan, kita ada 4 hari latihan di luar studio. So jadi di masa tu kita dapat membentuk artis-artis mengikut karakter perwatakan yang diperlukan dalam skrip itu. Kalau hiburan pun setiap gerak tarian, gerak artis semua di plan. Jadi maknanya bila kita masuk studio tu selepas 4 hari, kita tak buang masa dalam studio. Tip-top. Maknanya kita masuk pukul 10, habis pukul 10, satu rakaman yang 1 jam siap. Drama pun 1 jam siap. Kira. Because kita like pump, pump, pump. On the third day of rehearsal kita, bahagian technical lighting akan datang, attend kita punya rehearsal pula dan tengok kat mana kedudukan artis, facing dia ke mana. Jadi dia beli plot lampu sebelum masuk studio nanti. Jadi saya rasa macam sistem dulu sangat tip-top dan sangat profesional. Pasal kita pun di-train oleh BBC, Dr. Shuela, apa semua kan. Jadi kita follow sistem tu. Dan saya rasa sistem dulu banyak menjimatkan masa. Dan saya tengok hasil pun dari segi acting kalau drama. Saya dulu bagian drama. Artis pun keluar dengan perwatakan yang sesuai. Tak adalah macam kalau datang dengan tak ada rehearsal, jadi director pun tak sempat nak mold artis tu ikut skrip tu, tak sempat. Tapi bila kita ada 4 hari latihan, kita ada masa. So itu saya rasa penyiar-penyiar di stesen harus kekalkan, saya rasa. Puan Lola, selaku bekas kaki tangan RTM, telah menjadi saksi kepada pelbagai perubahan yang berlaku dalam RTM daripada siaran hitam putih kepada berwarna dan juga terlibat dalam penerbitan drama. Jadi kalau menyebut berkenaan drama ini, antara drama yang menjadi tumpuan, kalau kita boleh imbas kembali ialah drama Opah. Sebut saja drama Opah, pastinya semua akan mengambil memori, semua yang akan melekat di depan kaca televisyen untuk menanti kesinambungan drama Opah ini. Jadi bagaimana Puan melihat drama ini memberi impak kepada penyatuan paduan masyarakat? Saya rasa drama Opah ni, saya rasa yang memberi impak ni, saya rasa characterization pelakon-pelakon tu, watak-watak yang kita bina dalam skrip tu, dan insiden-insiden ataupun cerita-cerita yang sangat rapat kepada penonton. Maknanya dia relevan dengan penonton. Jadi bila kita tengok babak itu, or scene tu, macam aku pernah, kita pun melalui benda tu. Kita pun ada Opah juga. Kita pun ada Opah. Kita pun ada adik-adik yang nakal. Jadi kita ada uncle yang macam weird sikit kalau kita katakan. Jadi benda-benda tu is reality. Dan saya rasa skrip dulu, penulis menulis dari hati diorang. Pengalaman yang diorang melalui atau melihat apa yang terjadi di sekeliling. Kita tak ada nak ambil kita tak ada, jarang kita buat skrip daripada novel ke apa dulu. It's all original stories kita buat. Daripada pengalaman penulis dan juga pengalaman penerbit apa semua kira. Jadi saya rasa cerita dulu banyak cerita-cerita yang menyayat hati, yang dekat dengan hati penonton apa semua. Itu rasanya beza. Sekarang ni saya rasa drama banyak macam, penggiat-penggiat drama sekarang. It's a little bit macam
berangan-angan. Self-indulgent. Self-indulgent. Macam yeah. agak shock sendirilah kalau kita boleh duduk kadang. Ya, saya rasa sorry lah. They are all my macam sesama kawan ya, sama-sama pengarah, sama-sama buat production house, saya pun buat production juga. Tapi saya rasa kita kena balik kepada reality lah. Jangan terlalu buat cerita-cerita yang menghayalkan penonton. Kita patut bawa penonton mengalami atau lebih peka dengan what is happening in the world. Saya rasa lebih kepada itu. Bila Puan Lula sebut tentang 4 hari latihan bila pelakon datang untuk latihan, tapi sekarang ini stesen-stesen TV akan mengambil pelakon berdasarkan apa yang peminat suka. Jadi kadang-kadang audition pun tak payah. Tapi ini merupakan trend yang kita dapat lihat sekarang yang agak menyedihkan. Saya setuju tu. Pasal saya sendiri agak terkilan kadang-kadang. Macam saya pun buat drama untuk supply kepada stesen TV. Sekarang ni saya perhati stesen TV yang agak menentukan siapa artis yang perlu diambil pelakon. Kadang-kadang diorang suruh tengok ratings dekat Twitter diorang ke IG diorang ke followers. Itu term orang baru, term orang lama tak tahu. So benar-benar tu. Jadi saya rasa casting tu kadang-kadang tak kena. Jadi tak ikut kehendak skrip, tapi mengikut kehendak stesen. So itu kita perlu stesen harus beri kebebasan kepada pengarah dan juga production house untuk memilih pelakon yang sesuai dengan watak actually. Dan satu lagi, macam sekarang ni saya tengok stesen suka nak macam artis yang dah popular. Okey, artis yang baru nak masuk dalam bidang lakonan ya. Kadang-kadang kita spot an artist, pelakon ya. Ada potensi. Ada potensi kita tengok, tapi pasal dia tak ada nama lagi. Memanglah kalau belum berlakon tak ada nama lagi. Dah berlakon baru ada nama kan. Betul. So jadi kita kena bagi peluang itu kepada orang-orang baru. And disiplin artis dulu dengan artis sekarang sangat berbeza. Kalau artis dulu cukup disiplin, datang on time rehearsal, hafal skrip, get ready, dia orang punya perwatakan apa semua. Sekarang ni agak dia orang ambil sambil ikut. Mungkin banyak job. Jadi dia orang lari sana ambil job, dia orang lari sini ambil job. Jadi nak fokus kepada satu-satu tu macam kurang. So they will act diri dia orang lah dalam drama tu, bukan kadang-kadang kehendak penerbit. Berbalik kepada kerja belakang tabir ini, sebab kita dapat lihat apa yang di skrin dah cantik, dah siap untuk para penonton. Tetapi mereka di sebalik tabir, juru kamera, juru audio, penerbit yang orang dah beraya, kita masih lagi di studio atau masih lagi di post production. Bagaimana Puan lihat pengorbanan mereka yang di belakang tabir ini bila kita meraihkan hari penyiaran TV ini? Oh ya Allah, saya ni rasa macam selalu sedihlah. Kalau saya dulu, kalau masa kita kerja di TV lah kan, di stesen, saya rasa saya tak nak ada festival. Bila ada festival, kita tak boleh cuti. Betul. Orang semua bercuti dan tapi kita tak boleh bercuti. Jadi saya rasa saya nak saran satu ya, before dah nak habis time kan. Pihak kementerian harus menyarankan kepada PM ke atau apa untuk mengadakan hari penyiar. Saya rasa kita harus diraihkan. I think pengorbanan seorang penyiar daripada dulu, daripada start 1960 zaman dulu lah, way back sampai sekarang, I think peranan kita ni sangat sangat mustahak ya. Kalau tanpa penyiar-penyiar, tanpa stesen TV, rakyat tak dapat informasi yang diperlukan dan kemajuan negara pun tak dapat diketengahkan ya melalui TV. Pasal itu saya nak ambil balik yang Dr. Syed Agil kata. Relevant, memang relevant TV because dalam zaman dunia media sosial ni macam-macam info yang keluar dekat internet ni, tapi diorang akan balik kepada TV untuk mendapat kesahihan berita itu. And then bola for example, dia akan tengok TV juga, dia tak akan tengok kat dalam phone yang kecil. Ramai-ramai. And furthermore, rights tu untuk bola tu, osokan apa-apa sokan Commonwealth apa, TV saja yang pegang dengan bantuan iklan, iklan baru untuk siaran. Jadi kalau setakat yang lain-lain tu memang tak ada chance lah nak siar bola kira kan. It's the rights of the cable station. So it's still relevant for TV. And dari segi kita punya
Inform, educate, entertain, still the same. Yeah. Cara, cuma cara penyampaian aja kita perlu berubah mengikut peredaran zaman. Itulah, itulah pandangan yang cukup benar sekali tadi. Mungkin boleh kongsikan juga selaku bekas kaki tangan RTM, apakah yang menjadi tunjang kekuatan kepada RTM untuk memastikan RTM dari dulu sehingga sekarang memang relevan kepada masyarakat Malaysia? Saya rasa komitmen daripada petugas-petugas di RTM yang bekerja tak kira masa, dan juga mereka akan research apa yang diorang nak put on air. Diorang tak akan put on air, saya tahulah disiplin saya sampai sekarang pun. Saya rasa konten kita akan tetap fakta yang sahih. Tak pernah kita akan bubuh fakta-fakta yang tak betul. Ya, dalam bentuk apa pun, hiburan ke, drama ke, we will try to put the best into the program. So saya rasa memang RTM is still the key lah to all the TV stations. Orang stesen lain akan tengok ke RTM. Betul. Untuk dapatkan kesahihannya. Kadang-kadang kalau ada siaran langsung pun ihsan RTM juga. Betul. Terima kasih Puan. Dan juga kita juga ucapkan terima kasih kepada semua penyiar-penyiar yang telah pun bersara, terutamanya ahli persatuan veteran kita. Dan memang sentiasa aktif, begitu banyak program yang mereka dan lakukan. Dan selalu monitor RTM orang pressure. Pressure. Diorang banyak, diorang tetap setia dengan RTM. Bad or good, they will give the comment, kira. Itulah. Selamat menyambut Hari TV Malaysia yang ke-57. Selamat menyambut Hari TV Malaysia yang ke-57. Semoga RTM tetap maju, berjaya dan memberi khidmat yang terbaik kepada penonton. Terima kasih, Puan. Dan kita ingin berehat seketika. Teruskan bersama kami Sabah Pagi Malaysia. Dan kembali selepas ini untuk bagaimana mengetahui menjaga penampilan. Dekat TV memang